gua gak ikut kerja sama dia. Mau udah Pak Rewe balik sana. Stang gua mana? Lalu jagain pergi mana stangnya man? Bola. Sketsa komedi yang berbeda. Mbak abisan pulsa kan? Iya. Mana nomor handphonenya? Ih, apaan lu? Ganteng enggak minta-minta nomor. Ikut yoga dulu ya. Iya Mami, gak apa-apa. Jadi yang Mami maksud yoga itu bukan olahraga yoga. Tapi yoga ini Salfok, Salah Fokus hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Trans TV. Aku hari ini punya co-host ya, co-host spesial banget yang akan nanya-nanya ke kalian. Lebih serem yang berikut ini kan yang nanya ke kamu ya, ya nggak sih? Kalau nggak bisa jawab hukumannya apa, Om Indro? Aduh, nanti kita tentukan kemudian. Oh, kemudian ya? Iya. Kalau nggak jujur? Oh, nggak boleh dong. Nggak boleh, harus jujur. Warkop itu jujur loh. Oke. Oke, baiklah. Ini wah, gue lihat-lihat kayak pelayan restoran ya. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Samsul. Enggak salah, enggak ada yang nama Samsul loh. Enggak ada. Oh, gue yang baca salah. Siapa? Buat Randy. Nah. Ini bukan Randy. Bukan Randy. Oh iya Randy ya. Ya Randy. Randy. Oke okay, Randy ya. Randy. Di antar personil Niji yang lain. Nih lokal nih. Kamu yang awalnya paling parno pas ditinggal Giring. Karena takut kalian nggak akan sefamous dulu kalau nggak ada Giring. Jawab Randy. Fitnah atau fakta? Oh, fitnah atau fakta? Iya. Fitnah. Fitnah. Hah? Fitnah. Bukan kamu yang paling parno. Bukan. Jadi siapa? Yang oh harus dikasih tahu. You dong. Know. Paling parno yang main bass. Oh, yang main bass. Oh, kamu enggak kamu biasa aja ya? Aku paling happy. Oh, paling happy. kenapa kamu happy? Kenapa kamu happy? Ya enggak, maksudnya happy aja gitu. Oke, okay, baiklah. Oke, okay, pertanyaan kedua biar aku. Jangan opo-opo. Pertanyaan kedua buat Dodot. Om Indro mau nanya atau Keng nanya? Hah? Diganti aja itu yang pertama jangan sebutin itunya namanya. Film aja film. Waktu premier film di Surabaya. Di Surabaya. Kemarin. Iya. Kamu banyak jalan sama cewek. Fitnah atau cewek? Cewek-cewek, Om. Cewek-cewek. Iya. Ini diganti soalnya. Di sini tulisannya cewek-cewek. Ya, ya, cewek-cewek. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fitnah? Iya, fakta. Siapa cewek itu siapa? Banyak kan yang ikut ke premier ke Surabaya kan banyak, ada Salsabila, ada. Kamu juga ikut kan? Kita jalan berdua ya. Gosipin kita dong. Tapi enggak sih lo kalau sama Salsabila enggak. Orang kita bareng terus Salsabila. Dodot enggak pernah ikut. Enggak pernah ikut. Enggak. Oh, enggak. Tapi ayo sama aku. Tapi kita berdua juga enggak sama Dodot. Enggak sama Dodot. Siapa Dodot? Enggak. Waktu itu kita merasakan bahwa kasino lain sekali ya. Aduh. Tidak pernah bareng kita sama. Waktu itu lagi jadi hardo. Yang enggak enak pusing dia. Langsung Om lanjut ya. Langsung untuk Alian Dono. Alian Dono. Demi peran ini kamu sampai rela buat potong bulu mata. Fitnah atau fakta? Mata. Fitnah atau fakta, Alian Dono? Fakta. Fakta, bulu matanya kamu potong? Iya. Terus mama kamu bilang apa? Hah? Enggak. Alami aman. Dia bukan hanya bulu mata loh. Hampir semua bulu dipotong. Bulu alis. Bulu alis juga dipotong. Udah tunggu.
lagi enggak? Mau tumbuh lagi? Tapi belum full tumbuhnya. Orang tadinya dia bulunya dari sini ke mana? Next on Minrob. Ah, ini yang seru nih. Ini gua dem. Kiki. Kiki Fatmala, fitnah atau fakta? Alasan kamu pensiun syuting bukan karena udah enggak kuat sama jam kerjanya, tapi males ketemu sama artis-artis pendatang baru yang suka belagu. Beta atau fakta? Itu. Jawab jujur. Itu fitnah. Enggak kok, aku sekarang karena aku nggak syuting mungkin karena apa ya, lebih menikmati jadi olahraga, terus di rumah. Bukan karena banyak artis-artis belagu ya? Artis pendatang baru sekarang belagu-belagu masih? Aku juga nggak yakin semua cewek-cewek apa, Warkop Angel kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang belagu ya? Nggak ada yang belagu ya? Oke, baik. Lanjut, Om! Untuk dia! Nah. Atau fakta? Budget perawatan kamu sebulan itu fantastis. Demi menghempas para pelakor di luar sana. Agar gak sama suami kamu. Fitnah lah. Jadi budgetnya gak fantastis? Enggak. Terus ngapain dong? Kamu gak pernah ke salon-salon gitu? Di rumah gosok-gosok sendiri. Tapi bener untuk menghempas pelakor. Menghempas pelakor bener? Untuk menghempas pelakor-pelakor di luar sana makanya kamu perawatan, betul kah? Maksudnya menghempas sih, iya, supaya gak ada cewek-cewek deketin laki suami kamu. Enggak. Oh, malah akibatnya kamu dipikir Dodot adalah yang single, Jie. Next yang berikut berarti tinggal satu korbannya ya. Silakan Om Indro. Ketahuan seleranya, lihat yang lencir-lencir. Untuk dia. Ira. Lo Ira. Kalau lagi jalan sama anak kamu Radia, suka dikira kamu lagi jalan sama Brondo. Berita atau fakta? Pernah ada berita kayak gitu emang, tapi kayaknya sih bercandaannya wartawan aja kali. Begitu. Iya lah, masa brondongnya sampai sebrondong itu. Gak pernah ya. Tepuk tangan dulu. Kecuali kalau jalannya sama aku emang kayaknya dianggap brondong aku. Yang brondong sih. Saatnya Om Indro yang duduk di kursi panas untuk menjawab pertanyaan. Ini boleh sambil jalan-jalan gitu ya, harus yang kejam ya. Semuanya untuk Omidro, oke baiklah. Apakah fitnah atau fakta? Tahun depan gak gue pakai lagi. Awalnya Om Indro gak yakin kita bertiga buat main film Warkop karena takut gak laku lagi. Fitnah atau fakta? Salah, gak gitu. Takut kita gak lucu. Sebenarnya bener yang mana, takut mereka gak lucu? Gak sedemikian parah sih, tapi aku gak pede, bener. Kenapa? Fakta. Kenapa? Ya kan, aku gak pernah pegang anak muda dan bukan underestimate, tapi aku kan gak tahu mereka, gak pernah ngeliat Aliano, gak pernah ngeliat mereka. Tapi tiba-tiba begitu ngeliat, wih. Gila, keren. Ini hebat, keren. Benar. Next, yang berikut silakan Dodo. Fakta. Tapi enggak banget. Dia enggak jadi nanya, takut. Dun, nanya Dun. Enggak ada yang berani. Ayo tanya, ayo, tanya. Waduh, oke. Fitnah atau fakta, Om? Ya. Gua pakai. Karena takut berita artis yang ditangkap narkoba, waktu syuting kemarin Om langsung ngetes Ali, Dodot dan Randi untuk tes urin karena takut kenapa-napa. Enggak segitu. Aku telepon mereka, aku bilang hati-hati ya. Kita lagi jadi santapan nih. Ya. Aku enggak tahu kalian pakai atau enggak pakai, tolong jangan pakai. Wah, setuju jangan ya. Next
fakta. Kalau Om Indro di antara personil Warkop yang lain, itu yang paling bosi tapi juga paling kreatif. Paling ngebos adalah Om Indro, yang paling muda tapi yang paling suka ngatur-ngatur. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jawab. Oke. Fitnah. Benar. Fitnah, karena aku paling muda paling dikerjain. Oh. Aku yang paling disuruh-suruh. Tunggu. Salah baca dia. Ini fitnah. Ini fitnah. Kamu